Nur Ainah Kamil Syafin. Dia umur baru 26. Sebelum PKP ni, Aina ada insurans kerani untuk boarding masuk Thailand. Ada produk yang jual, pak-pak dia, pasir perak, dia punya meatball, popcorn, semua tu ambil. Dari ambil pun dalam 150 kilo macam tu, semua produk-produk campur. Banyakkan buat COD ataupun orang cakap kat kedai lah. Banyakkan, tiap hari tu mesti ada postingnya. First dulu banyak posting lah, banyak posting dekat Facebook, group-group, banyak promote dalam tu lah, banyak posting. And now sekarang pun setiap hari sama juga, tetap buat post juga. Tapi review customer tu memang dah banyak lah, sekarangnya dia pun tahu lah yang bisnis dekat Changi tu kat mana lah. Yang dia banyak, RM2,000 sendiri. Kalau buat yang bisnis ni macam kita tak kontak masa, masa kita banyak lebih dengan family pun boleh. Tapi produk pun senang dapat, jadi mudah lah untuk dijual ya. Ayam ni pun kegunaan kita untuk setiap hari kan. Macam mana pun tetap orang cari. Regular customer memang dah ada, memang dah set seminggu dua kali kena pentak kat rumah dia lah. Selalu kalau dia ambil pun dia akan ambil mix lah. Macam dia akan ambil potong 12 pack, potong 9, perak, meatball, popcorn, memang favourite dia. Runner tu kami macam sendiri lah untuk adik-adik semua kan. Mana yang sempat, okay, hari ni part dia buat runner, jadi Aina jaga kedai, dia runner lah. Sebab hari-hari memang banyak. Kalau tak sempat pun kami ada join yang apps loncat-loncat tu. Jadi kalau tak beli dengan ni pun dalam apps tu ada, diorang akan dalam tu, diorang akan order dalam tu semua. Nama ni orang dah tahu dah, memang senang lah nak je dah. Sekarang kat sini mudah lah dia pun nak cari sebab kawasan kami pun tak strategik sangat. Dia hanya boleh nak bagi location tu senang sampai je. Signboard pun ada. Okay, maklum balas daripada pelanggan, okey, produk senang. Lagipun dia tak macam ayam yang biasa kat luar, yang dia dah siap basuh, dah ni just bilas and terus boleh masak je. Dalam family, yang bisnes kami ada banyak 4 orang lah. Sama-sama lah, kita hanya saling bantu-bantu lah. Kalau betul yang conduct tu, kakak sulung lah. Tapi kalau yang manage produk apa semua ni, dua harus main lah. Model kat sulung. Kali dua, first tu dia bagi model kali tu, kami rolling. Kakak memang suka dalam bisnes. Dia memang suka. Kalau boleh better, dia nak kembangkan benda ni sampai benda ni kita boleh buat sendiri. Tak payah nak bantu dengan orang. Dapat lagi crew, lagi besar lah. Dapat lagi buat bisnes dengan yang sendiri. Dapat tubuhkan satu outlet yang besar lah. Bila kita dah ada customer, ada gerak customer, kita mudah nak buat dah sekarang. Hari kalau tak post pun memang orang akan cari lah. Tiap malam tu orang kata mesti akan ada order untuk delivery sepagi sebab tu nak guna masak kan. Pelanggan kebanyakan si rumah ada. Tapi kebanyakan leceh pun ada. Dia pun kata mudah bagi dia pun, tak payah nak basuh-basuh apa semua. Dia sambil pack ni buka bilas dan boleh masak je. Tak payah nak basuh, nak kena cuci apa semua. Mudah kalau dia dapat cepat lah bagi dia pun. Ada satu customer tu dia bagi tahu anak dia tak boleh kalau dengan ayam yang cucuk ni. Tapi dengan ayam bisnis okey. Tu regular customer lah, memang suami ambil lah. Sebab yang anak dia memang tak boleh sebab dia macam jadi gatal-gatal dia kata. Kalau dia kata kalau makan ayam tu mesti dia bosim yang dia gatal-gatal. Kalau bagi yang si rumah ataupun yang sekarang dah pendapatan yang dah rosak macam ni, better carilah bekalan yang mudah didapati. Lepas tu yang mudah dijual. Contoh macam yang bisnes ni, kita tak payah nak penipal lah. Memang setiap kita punya produk ni memang senang dijual. Yang mudah, yang orang dah tahu dah nama pun ayam, memang orang selalu masak apa semua. Jadi better kalau nak grow up dengan yang bisnes ni, okay,